Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan di malam hari ini biasa kita mengkaji tafsir, tapi karena beberapa pekan ke depan kita akan menjelang Ramadan, maka malam ini kita akan membaca satu atau dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang seputar keistimewaan bulan Ramadan. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibukakan padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu jahannam, dan setan-setan akan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga An-Nasa'i dalam sunannya, masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, "Atakum syahru Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin man haruma khairaha faqad khurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Dibuka padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu jahim, dan dibelenggu padanya maradatus syayatin, setan-setan yang jahat. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkannya. Dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan Hakim, masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghil khair aqbil wa ya baghis syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla lailatin." Apabila datang permulaan malam di bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan akan diikat dan juga jin-jin yang jahat akan diikat. Ditutup padanya pintu-pintu neraka dan tidak akan dibuka selamanya selama Ramadan. Dibuka padanya pintu-pintu surga dan tidak akan dibuka selama Ramadan, dan tidak akan ditutup selama Ramadan.
dan akan didatangkan penyeru pada setiap malam di bulan Ramadan. Wahai orang yang mencari kebaikan, kemari. Wahai orang yang mencari keburukan, menjauhlah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Inilah tiga hadis yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dari tiga hadis ini kita bisa simpulkan bahwa ada peristiwa besar di bulan Ramadan itu yang merubah alam semuanya, baik alam nyata ataupun alam gaib. Pertama, bulan Ramadan akan merubah semua tatanan alam syaitan dan jin. Salah satunya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sulsilati syayatin, setan akan dibelenggu. Dalam riwayat maradatul jin, jin-jin yang jahat akan diikat. Tapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, apa yang dimaksud setan itu diikat? Karena ada juga kemudian yang bercerita katanya setan diikat, tapi masih ada juga orang yang mimpi buruk, Ustaz. Di bulan Ramadan masih ada orang mimpi buruk, bahkan orang mimpi basah pun ada. Mimpi basah itu dari setan. Jangan senang, ya. Bahkan lebih parah lagi, bukan hanya mimpi buruk kan gitu. Di kehidupan nyata sendiri di bulan Ramadan masih ada orang yang enggak puasa. Katanya setan sudah diikat, katanya. Jelas-jelas kan tidak puasa kan? Bahkan warung-warung aja masih buka gitu. Walaupun lewat belakang. Depannya itu kan biasanya pakai tabir tuh. Tapi kalau nengok di bawah itu mesti bukan kaki, kursi aja, kaki orang pun ada di situ. Artinya bahwa masih ada yang tidak puasa. Bahkan terang-terangan di bulan Ramadan itu masih ada maksiat juga. Masih ada yang minum khamar, masih ada yang berzina dan begitu seterusnya. Lah katanya setan diikat. Berarti yang maksiat itu yang lepas tuh. Lalu apa jawabannya? Kenapa di bulan Ramadan katanya jin diikat, setan-setan diikat, kok masih ada orang maksiat di bulan Ramadan ini? Inilah yang kita akan bedah, kenapa. Yang pertama, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita harus memahami apa yang dimaksud sufidati syayatin di sini. Setan-setan itu diikat itu maksudnya gimana? Ada yang mengatakan yang pertama, alal haqiqati liyamtani'u min idha'il mu'minin. Bahwa setan diikat itu memang dibawa kepada hakikatnya. Betul-betul mereka diikat dengan belenggu agar mereka terhalang untuk menyakiti orang-orang yang beriman. Jadi mereka itu memang betul-betul diikat. Lalu kenapa masih ada orang maksiat? Boleh jadi sumber maksiat itu bukan dari setan, tapi dari hawa nafsu. Sumber kejahatan itu kan imma dari syahwat, imma dari syubhat. Syahwat itu hawa nafsu. Kalau syubhat itu dari setan. Setan diikat, tapi hawa nafsu kan tidak diikat. Boleh jadi sumbernya dari hawa nafsu. Ini satu pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setan-setan diikat itu maksudnya setan tidak bisa naik ke langit. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Quran itu turun di bulan Ramadan. Tepat ketika Nabi SAW sedang berada di Gua Hira, pertama kali mendapatkan wahyu. Turunnya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat pertama ini turun di bulan Ramadan.
Dan di zaman Nabi SAW tidak ada syaitan yang naik ke langit. Maka setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan setan naik ke langit untuk mencuri dengar perkataan para malaikat yang ada di langit pertama. Itu maksudnya setan itu diikat. Jadi setan yang naik ke langit maksudnya, bukan setan yang ada di bumi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, maksud setan diikat itu bukan sebenarnya. Bukan setan itu betul-betul diborgol secara hakikatnya, tidak. Tapi Nabi SAW hendak menarik makna majas, makna yang bukan hakikatnya. Maksudnya setan diikat itu maksudnya isyaratun ila kathratis thawabi wal afi. Maksudnya di sini karena Ramadan itu banyak pahala yang akan didapat orang-orang yang beriman. Dan orang mudah memaafkan di bulan Ramadan. Maka gerak rangka setan itu terbatas. Karena kita tahu bahwa orang yang paling ibadah, yang paling banyak itu di Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Contoh, masjid. Orang yang memakmurkan masjid di bulan Ramadan itu lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Apalagi di awal-awal Ramadan tidak ada satu masjid kecuali penuh. Enggak ada tuh, sampai tempat sandal jadi tempat tarawih tuh. Sampai pakai terpal pula di belakang tuh, saking banyaknya gitu. Tapi hanya seminggu saja. Nanti minggu keduanya maju safnya itu. Minggu ketiga makin maju. Minggu keempat pindah ke mall persiapan lebaran. Tetapi kan dari sini kita tahu bahwa tidak ada masjid yang paling penuh kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang paling banyak sedekah kecuali Ramadan. Antum puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamil Bid, puasa Dawud, ke masjid, ada enggak yang ngasih iftar antum? Enggak ada. Tapi kalau Ramadan berserah iftar itu. Hampir semua masjid ada iftar. Artinya tidak ada orang yang lebih banyak sedekah kecuali Ramadan. Kemudian orang yang nutup aurat. Nutup aurat tuh, orang yang enggak pakai jilbab aja dia pakai jilbab walaupun jilbab layangan kan itu. Tapi kan malu dengan Ramadan kan, pakai jilbab dia. Artis aja pakai jilbab kalau siaran. Walaupun habis Ramadan dilepas, terserah lah. Yang penting Ramadan pakai jilbab kan itu ya. Coba sebutkan ibadah apa? Orang baca Quran. Kalau di Ramadan itu baca Quran mau dengar azan saja. Ya kan? Itu pun kaset itu. Bukan orang. Tapi Ramadan itu semua orang tadarusan coba lah. Di masjid-masjid itu. Sampai jam 1. Jam 2. Ya, sampai dikomplain pula. Rajin kali sampai jam 2 itu katanya ngaji. Artinya bahwa di sini karena ramainya orang beribadah, setan itu merasa sempit geraknya seolah-olah mereka diikat. Itu maksudnya. Jadi setan diikat itu bukan ala hakikatihi, tidak, tetapi ya dulu alal majas. Maknanya majas saja dia. Karena banyaknya orang yang beribadah itulah setan akhirnya gerak langkahnya terbatas. Itu makna sufi dati syayatin. Ini pendapat yang ketiga. Ada juga yang mengatakan maksudnya sufidati syayatin itu tidak semua setan diikat. Karena setan itu kan tingkatan-tingkatan. Ada yang mengatakan bahwa yang diikat itu adalah setan-setan yang jahat. Karena tadi dalam riwayat yang kita baca tadi, dalam riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW mengatakan maradatu al-jin. Ada kalimat yang diikat itu marodah jin saja. Kan jin itu bertingkat-tingkat, menurut ahli kalam itu yang paling tinggi iblis, di bawahnya ifrit, di bawahnya marodah jin yang paling jahat, di bawahnya lagi al-arwah jin yang suka ganggu anak-anak, di bawahnya lagi al-jin, di bawahnya lagi syaitan kan itu. Jadi ada tingkat-tingkatannya lah. Yang paling jahat dari jin itu disebut marodah, itu kalau menggoda sampai tingkat kufur musyrik gitu. Lah itulah setan-setan yang paling jahat itu yang paling diikat, marodahnya saja. Tapi kerocok-kerocoknya ya masih ada. Ya. Setan bawahannya itu ya masih berkeliling-keliling itu. Termasuk setan yang ada pada antum.
Karena setiap manusia itu punya qorin. Ya, setiap manusia itu punya qorin, baik qorin dari kalangan jin atau qorin dari kalangan malaikat. Lah jin qorin yang ada pada badan kita enggak diikat. Yang diikat itu jin yang paling jahat saja. Makanya memungkinkan masih ngasih was-was. Ya. Minum, minum, nyelam-nyelam gitu. Pas wudu telan aja sikit katanya kan. Dia masih ngasih was-was itu kan. Nah, jadi yang diikat itu maksudnya maradatus syayatin. Ini juga penafsiran para ulama. Ada juga yang dimaksud maradatu diikatnya setan itu artinya karena orang yang berpuasa itu bawaannya lapar. Orang yang berpuasa itu bawaannya lapar. Dan bawaannya lemas sehingga jalan darahnya kurang lancar. Dan setan itu masuk ke jalan darah manusia, setan itu masuk kepada manusia itu lewat jalan darah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan yajri majra nabi ibni Adam, setan itu masuk dari jalan darah anak Adam. Lah ketika kemudian seseorang berpuasa sehingga melemah, sehingga setan itu tidak bisa menguasai hawa nafsu anak Adam yang sedang berpuasa. Karena puasa itu bisa mengalahkan banyak syahwat pada dirinya. Dan puncak daripada syahwat itu ada lima kan gitu ya. Pertama fudulul kalam, banyak ngomong. Yang kedua fudulut ta'am, banyak makan dan minum. Kemudian yang ketiga fudul an-naum, banyak tidur. Kemudian yang keempat fudul al-mukhalatatun nas, mukhalatatun nas, banyak jalan ke sana kemari bersama manusia. Dan yang terakhir syahwatul faraj, syahwat kemaluan. Lah dengan puasa itu bisa dikalahkan sehingga setan itu yang masuk lewat jalan darah tidak bisa memberikan was-was lagi kepada kita. Pertama fudulul kalam, orang puasa itu malas ngomong, kalau banyak ngomong haus, nanti minum pula kan itu. Tapi kalau enggak puasa, sariawan-sariawannya ngobrol dia padahal lagi sarawan tuh. Kalau Ramadan malas ngomong, kalau banyak ngomong kan haus. Ya. Kemudian banyak tidur, bagi yang normal tidurnya. Kalau malamnya sengaja nggak tidur ya habislah balas dendam. Siangnya tidur, maksudnya bagi yang normal kan. Kalau malamnya tidur bener, siangnya lapar susah tidur. Ya. Kemudian banyak makan dan minum, puasa nggak mungkin makan minum. Kemudian banyak jalan sana sini, orang puasa malas lah jalan apabila cuaca panas gitu ya. Bagus ngadem gitu, ngapain pula jalan-jalan? Dibatal puasa saya katanya. Ataupun syahwat kemaluan pun berkurang, makanya Rasul mengatakan kalau tidak bisa kawin puasa. Nah, gitu ya. Lah karena lima syahwat ini terkalahkan dengan puasa, setan itu merasa terikat di situ. Tak bisa dia mengalahkan manusia itu. Karena puasa itu bisa menundukkan lima syahwat tadi. Itulah maknanya sufidati syayatin, setan itu dibelenggu. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dimaksud setan dibelenggu itu artinya setan itu tidak bebas sebebas ketika dia menggoda di luar Ramadan. Dia tidak leluasa, ya. Tidak leluasa memberikan was-was, tidak leluasa menggoda orang untuk melakukan kemaksiatan. Karena tadi bulan Ramadan sendiri adalah bulan Al-Quran, dan setan itu paling takut dengan Quran. Makanya merasa terikat, tidak bisa bergerak gitu ya. Tidak leluasa untuk menggoda Bani Adam itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kalaupun memang setan itu betul-betul diikat dengan rantai secara hakikat, bukan berarti manusia tidak bisa berbuat jahat tanpa adanya setan. Tetap manusia itu bisa berbuat jahat walaupun tanpa ikut campur setan. Sebabnya apa? Dorongan hawa nafsu. Ini makna daripada sufidati syayatin. Ini yang pertama dalam hadis ini. Jadi ada perubahan di alam syaitan dengan datangnya Ramadan. Yang kedua,
terbukanya pintu-pintu langit. Dan itu disebutkan di dalam hadis, apa namanya, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza dakhala asy-syahr Ramadan futihat abwabus sama." Apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu langit itu terbuka. Dari sini kita tahu bahwa langit itu punya pintu. Tidak sembarang orang naik ke langit itu. Makanya Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj itu tidak langsung naik dari atas Mekah, kan gitu. Dia harus ke Palestina dulu. Harus dari Masjidil Aqsa, karena pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Makanya naik turunnya pun dari situ. Karena langit itu punya pintu. Lah, pintu langit yang sedemikian besar itu, yang tidak sembarang orang naik ke langit kecuali lewat pintunya, itu semua terbuka di bulan Ramadan. Semua terbuka di bulan Ramadan. Dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, dibuka lebar-lebar. Padahal di hari-hari biasa tidak bisa. Ruhnya seorang mukmin saja yang dibawa malaikat itu tidak serta-merta bisa menembus langit, kan? Harus meminta izin dulu. Nabi saja minta izin dulu. Malaikat Jibril mau naik ke langit itu, diketuk dulu tuh pintunya. Kata malaikat langit ini, "Siapa?" Kata Jibril, "Saya Jibril." "Waman ma'aka?" "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Oh, awaqad uhiya ilaih?" "Sudah diperintahkan dia boleh naik." "Boleh," kata Jibril. Baru dibuka tuh. Jadi tidak sembarang pintu langit itu main buka tutup saja, kan? Tapi di bulan Ramadan, Rasul mengatakan futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Kenapa? Karena rahmat Allah sedang turun di situ. Dan pintu langit itu dibuka ada waktu-waktunya. Pertama waktu qabla az-zuhri, sebelum zuhur sampai zawal. Artinya selama pelaksanaan salat zuhur itu dibuka. Kemudian juga waktu azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-salati futihat abwabus sama." Apabila seseorang mengumandangkan azan untuk salat, dibuka pintu langit. Kemudian juga ketika pertengahan malam sampai ke sepertiga malam. Karena Allah turun dari langit, kemudian turun dari langit ke langit dunia, kemudian menawarkan kekuasaannya. Siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Kemudian juga ketika orang yang zalim menzalimi orang yang didzalimi, kemudian yang didzalimi berdoa, maka doanya orang yang didzalimi membuka seluruh pintu langit. Hati-hati. Karena doa orang yang didzalimi tidak ada perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia seorang kafir. Yang didzalimi walaupun orang kafir. Kalau orang kafir yang didzalimi ini kemudian berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Bukan karena Allah cinta dengan orang kafir, tidak. Tetapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Makanya dia tetap mengabulkan orang yang didzalimi walaupun dia kafir. Apalagi muslim yang didzalimi, hati-hati. Kemudian juga ketika menunggu salat. Itu juga seseorang ketika dia berdoa akan melesat, karena menunggu salat juga menjadikan pintu-pintu langit itu terbuka. Dan yang paling luar biasa adalah ketika bulan Ramadan itu satu bulan pintu langit itu dibuka. Bayangkan. Artinya Ramadan itu merubah tatanan langit. Dirubah dengan datangnya Ramadan, semua pintu-pintunya dibuka. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa datangnya Ramadan itu terbukanya seluruh pintu surga. Yang kalau di luar Ramadan itu ditutup tuh pintu-pintu itu. Dan itu berdasarkan hadis Muslim yang tadi saya baca dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza dakhala asy-syahr Ramadan futihat abwabul jannah." Pintu-pintu surga itu dibuka. Dan pintu surga itu ada delapan. Pertama, babus shalah, pintu shalah. Yang kedua, babul jihad, pintu jihad. Yang ketiga, babus siam, pintu puasa atau disebut dengan rayyan. Yang keempat, babus sadaqah, pintu sadaqah. Yang kelima, babul haji, pintunya orang haji. Yang keenam, babul walid, pintunya orang tua yang suka birrul walidain.
Yang keenam, yang ketujuh, babul aiman. Babul aiman, pintunya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian yang terakhir, yang nomor delapan, babul zikri, orang yang suka banyak melakukan zikir. Inilah pintu-pintu surga namanya. Lah, pintu-pintu surga ini selama Ramadan dibuka lebar-lebar. Kemudian setiap pintu itu diletakkan satu orang menyeru kepada manusia, ya bagil khairi akbil wa ya bagil syarri aksir, katanya. Hei orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuk kalian. Hei orang-orang yang mencari keburukan di bulan Ramadan, menyingkir kalian. Luar biasa. Ada yang melambai-lambai itu di pintu sorga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan pintu sorga itu sangat luas. Ya. Sampai-sampai dikatakan ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sana. Di antara daun pintu ke daun pintu berikutnya itu lebarnya sejauh perjalanan 40 tahun. Daun pintunya saja itu luas ya, karena sorga seluas langit dan bumi. Ya wajar daun pintunya saja selebar itu, bukan gitu ya. Kemudian juga pintu sorga terkadang juga dibuka nanti pada hari kiamat sebelum orang masuk sorga, sebagai kemuliaan atau pemuliaan kepada orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Dan tidak ada yang bisa membuka pintu sorga pertama kali kecuali Nabi SAW. Karena di antara syafaat khusus Nabi adalah memasukkan orang-orang yang diponis masuk sorga tapi tidak bisa masuk sorga karena pintunya tidak dibuka. Maka yang pertama membuka pintu sorga adalah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan di bulan Ramadhan pintu sorga itu senantiasa dibuka. Ya, apakah di bulan Ramadhan saja? Tidak. Ada empat waktu pintu sorga itu dibuka. Pertama di bulan Ramadhan, hadisnya jelas tadi sudah baca. Yang kedua setiap Senin Kamis pintu sorga dibuka. Yang ketiga ketika antum sedang berwudu, pintu sorga dibuka. Dan yang keempat, sebelum masuk ke dalam sorga, maka pintu sorga sudah dibuka. Inilah empat waktu pintu sorga itu dibuka. Artinya bahwa bulan Ramadan satu bulan full pintu sorga dibuka. Berarti ada perubahan di alam sorga di sini. Karena satu bulan dibuka. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, peristiwa besar di bulan Ramadan adalah pintu-pintu neraka ditutup. Kalau di luar Ramadan pintu neraka justru dibuka tuh lebar-lebar tuh. Tapi kalau datang Ramadan justru ditutup tuh pintu-pintunya. Dan pintu-pintu neraka itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Abi Hatim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laha sab'atu abwabin. Ketika dia memberikan catatan kepada surah Al-Hijr ayat 43-44, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain laha sab'atu abwab, pintu neraka itu ada tujuh. Kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan yang pertama pintu jahannam, yang kedua pintu sa'ir, yang keempat, yang ketiga pintu ladha. Kemudian yang pertama pintu jahannam, yang kedua pintu sa'ir, yang ketiga pintu ladha, yang keempat pintu hutamah, yang kelima pintu saqar, yang keenam pintu al-jahim, dan yang terakhir pintu al-hawiyah. Itu yang paling dasar. Ya. Yang paling dasar itu pintu hawiyah. Adapun tingkatan-tingkatan surga itu yang paling dalam siapa? Orang munafik. Neraka yang paling dalam itu diperuntukkan untuk orang-orang munafik. Karena Allah yang mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dasar. Berarti neraka yang paling dalam itu siapa? Munafik. Kemudian naik sedikit untuk orang-orang yang murtad. Setelah orang munafik, di atasnya baru orang-orang yang murtad, orang yang masuk Islam kemudian murtad. Itu di atas munafik itu. Kemudian di atas orang-orang murtad, orang-orang musyrik.
orang-orang penyembah berhala, orang musyrik. Kemudian di atas musyrik ini orang kafir asli, seperti ahli kitab Yahudi, Nasrani. Baru di atasnya lagi orang-orang yang beriman dari kalangan ahli tauhid yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan-tingkatan neraka itu seperti itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tingkat apa pintu-pintu neraka, baik jahannam, syair, lagha, hutama, saqar, jahim, hawiyah, itu di bulan Ramadan ditutup rapat-rapat, tidak ada yang terbuka sedikit pun. Jadi 7 pintu neraka ditutup, tapi 8 pintu neraka dibuka. Lalu kenapa pintu neraka 7, pintu surga pula 8? Kenapa dilebihkan 1? Untuk menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Inna rahmati wasiat ghadabi. Rahmatku meliputi kemurkaanku, kata Allah. Ini yang keempat. Peristiwa yang keempat yang luar biasa di bulan Ramadan, merubah tatanan alam neraka. Yang tadinya pintunya selama setahun dibuka, tiba-tiba ditutup 1 bulan. Coba bayangkan, Ramadan merubah alam jin, alam syaitan. Ramadan merubah tatanan alam langit. Ramadan merubah tatanan alam surga. Ramadan merubah tatanan alam neraka. Dan Ramadan merubah alam para malaikat. Alam para malaikat dirubah dengan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maksudnya turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza. Itu malam Lailatul Qadar itu. Dan juga ayat yang pertama kali turun kepada Rasul, suratul Alaq ayat 1-5, itu di bulan Ramadan. Tapi yang dimaksud Al-Qur'an secara keseluruhan turun di Lailatul Qadar itu maksudnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza di langit pertama. Karena kalau turun ke bumi, tidak semua ayat turun di bulan Ramadan. Karena ayat itu kan, Quran itu diturunkan ayat per ayat kepada Nabi selama 23 tahun. Tapi surat yang pertama kali turun di bulan Ramadan, suratul Alaq, ketika Rasul berada di Gua Hira. Tetapi maksudnya kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladhi umzina fihil Quran, itu maksudnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza di langit pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh. Para malaikat turun dipimpin Jibril. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir, beliau membawakan satu riwayat bahwa malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu dari langit itu aktsaruhum min adadil hasa'i fil ardi. Jumlah mereka sejumlah kerikil yang ada di bumi. Siapa yang bisa ngitung kerikil satu lori saja? Atau mau ngocor nih, kirim granit satu truk. Coba tuh hitung. Bisa antum ngitung satu truk itu granit, batu granit? Enggak ada yang bisa ngitung. Ngapain juga dihitung, orang kerjaan aja. Ya. Siapa yang bisa ngitung granit satu truk? Ini satu bumi. Kata Imam Ibnu Katsir, malaikat yang turun dari langit di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan kerikil yang ada di permukaan bumi. Itu berapa jumlah malaikat itu? Makanya sebagian para ulama ketika mentafsirkan apa makna Lailatul Qadar itu, kenapa disebut Qadar? Qadar itu artinya diambil dari kata sempit. Sebagaimana Allah mengatakan, barang siapa yang disempitkan rizkinya, maka berinfak. Faman kudiro alaihi rizku. Barang siapa yang kudiro, diri disempitkan rizkinya, fal yunfik, berinfaklah. Berarti kudiro di sini maknanya sempit. Berarti Lailatul Qadri artinya malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut malam sempit? Karena berdesak-desakannya para malaikat sehingga jadi sempit. Maka disebut malam Lailatul Qadar. Bayangkan coba,
di bulan Ramadan tepat pada satu malam di 10 akhir Ramadan, tepat di tanggal-tanggal ganjil, bisa merubah tatanan alam malaikat. Coba, malaikat turun semua ke bumi sampai bumi sempit saking banyaknya malaikat itu. Sampai kapan? Hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, baru mereka naik lagi. Jadi Ramadan itu merubah tatanan malaikat. Bahkan Ramadan juga merubah alam semesta. Merubah alam semesta, dirubahnya dengan adanya Ramadan itu. Makanya ketika para ulama itu membahas tentang tanda-tanda dan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu, salah satunya para ulama membahas bahwa malam itu adalah malam yang tenang. Tidak terlalu dingin, terlalu panas. Anginnya tidak terlalu kencang, ya tidak juga terlalu pelan. Kemudian tidak ada meteor-meteor yang jatuh. Kemudian cahayanya bertambah, khususnya bagi orang-orang yang berada di tengah kegelapan. Nampak tuh cahaya malam itu bertambah lebih terang dibandingkan sebelumnya. Akhirnya merubah alam semuanya tuh. Ini kan luar biasa gitu ya. Menunjukkan bahwa Ramadan itu sekali lagi merubah semua alam, gaibnya dan nyatanya. Dirubah semuanya, gaibnya, alam jinnya, alam malaikatnya, alam nerakanya, alam sorganya, itu gaib namanya. Alam nyatanya juga pintu langit terbuka, belum lagi malam yang alam semesta ini berubah dengan kedatangan Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa kalau alam semesta ataupun alam gaib dan nyatanya berubah dengan Ramadan, harusnya merubah Ramadan itu menjadi sebuah bulan bagi kita, syahrut taghyir. Jadikan Ramadan itu bulan perubahan bagi kita. Oh, alam semesta saja bisa berubah. Sorga neraka saja bisa berubah. Malaikat, alam jin saja bisa berubah. Masa kita tidak bisa berubah? Harus bisa berubah. Maka jadikan Ramadan fursah untuk apa? Syahrut taghyir. Untuk dijadikan bulan dalam rangka perubahan. Berubah, ini kesempatan. Karena seseorang berubah di bulan Ramadan itu lebih mudah dibandingkan berubah di luar Ramadan. Contoh, orang yang enggak pernah salat di luar Ramadan, itu masuk Ramadan ikut tarawih dia. Walaupun salat wajib kagak, tapi tarawih datang dia. Ya kan? Di luar Ramadan enggak salat, enggak pernah salat. Lewat samping masjid aja enggak. Tapi kalau tarawih paling depan, dia paling kenceng, aminnya aman katanya. Walaupun tarawihnya, boleh jadi ini awal perubahan, tidak apa-apa lah dari tarawih dulu kan? Orang yang tidak pernah sholat di luar Ramadan loh ya, masuk Ramadan puasa dia, padahal tidak pernah sholat dia, tapi dia puasa. Kalau ditanya sholat kagak, puasa iya, janganlah numpuk kali utangku Ustaz, udah tak sholat tak puasa katanya. Puasa juga lah aku kata. Bahkan lebih hebat lagi, orang yang tidak sholat dia puasa. Kalau dekat-dekat maghrib itu, disediakan kurma. Ini sunnah Nabi kata. Kalau sunnah Nabi dia tanya kurma, kurma, kurma. Sebelum buka itu minta kurma dulu. Harus 3 butir kata Pak Ustaz, itu sunnahnya. Masih sempat tanya 3 butir dia. Padahal enggak sholat tuh. Ya. Kemudian betul-betul telinganya di dekat-dekatkan tuh sama radio itu. Dah azan belum? Dah azan belum? Coba bayangkan, di luar Ramadan tidak pernah telinganya dipekak-pekakan dengan azan. Tapi Ramadan kalau sudah maghrib, telinga itu azan kan? Azan. Dia sempat-sempatnya dia ingin tahu suara azan. Bukan untuk sholat, untuk buka. Biar cepat bukanya. Kalau bisa itu, kalau zaman dulu kan banyak tuh acara-acara televisi itu. Kan di lain daerah kan beda tuh azan. Sibuk dia hanya ambil remote, mana channel yang paling cepat azan. Ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi ini kan salah satu bentuk perubahan tuh. Walaupun dia tidak sholat kan, dia taraweh, dia puasa kan itu. Atau kadang-kadang yang enggak pernah dengar baca Quran juga kedengaran tuh orang tadarus tuh. Orang yang suka ngerokok saja berhenti dia puasa. Enggak ngerokok dia. Coba maksiat kemana? Pemerintah nutup semua tempat maksiat. Jadi sebenarnya Ramadan itu bulan yang memudahkan orang itu untuk merubah.
Makanya orang yang paling banyak baca Quran di Ramadan, orang yang paling banyak solat di Ramadan, orang yang paling banyak sedekah di Ramadan, orang yang menutup aurat paling banyak di Ramadan. Masya Allah. Lah kalau sudah pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat, hawa nafsu bisa dikalahkan dengan puasa, kemudian ibadah jamaah, puasa bareng-bareng, tarawih bareng-bareng, kalau itu tidak merubah kita, mak keterlaluan itu. Sudah azan ya? Sudahlah, sudah azan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.